Ya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Part. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai promosi TikTok affiliate. Jadi kebetulan aku mau share produk baju bayi yang harganya 10 ribuan dan aku tuh bakalan share satu kali upload video. Aku mau promosiin produk affiliate-nya langsung 8 foto gitu atau 8 produk. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Langsung aja masuk ke TikTok karena produknya kan memang di TikTok ya. Oke, terus setelah masuk ke TikTok, kita akan masuk menuju profil. Kemudian masuk ke etalase. Masuk ke TikTok Shop. Nah, pertama kita akan tambah produk dulu. Jadi aku mau ngambil produk atau baju anaknya itu langsung di screenshot. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini ya teman-teman. Dan setelah itu kalian bisa pilih produknya pakai filter dulu. Terus aku mau pilih penjualan produk yang paling banyak banget, yaitu lebih dari 1000. Oke, ini udah muncul. Aku bakalan pilihin baju anak yang harganya di bawah 20.000 ya. Ini contohnya kaos anak. Kita langsung screenshot ya supaya nggak lupa. Kemudian ini juga cuma 14.000. Kemudian aku mau pilih yang harganya 15 ribuan aja. Terus ini cuma 16.000 juga. Nah, ini juga cuma 15.000. Ini juga 15.000, kita tambahin. Dan yang ini harganya 11.000. Oke, udah aku tambahin juga. Jadi produk yang udah aku tambahin itu totalnya udah 7 ya. Dan satu lagi aku mau nambahin. Nih, ini dia ada yang harganya cuman 10.000. Kita screenshot. Oke, udah aku mau back dulu dan aku bakalan edit produknya, tapi mau cek dulu di etalasenya ya. Etalase aku bentar. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke, udah ada 8 produk. Dan aku mau infoin juga nih buat temen-temen yang mau tahu kayak filter produk dari mulai penjualan produk terlaris bisa di sini. Kemudian tarif komisi mau yang berapa juga bisa diedit di sini, dan untuk harga juga bisa ditulis aja di sini. Maksudnya kayak pengen dari kurang 30 ada, harga 100.000 sampai 200.000 ada. Tinggal di otak-atik aja filternya ya. Kayak aku tadi kan aku pengen penjualan produk baju anaknya yang terlaris banget. Jadi makanya aku pilih yang lebih dari 1000 produk yang terjual gitu. Oke, aku bakalan edit dulu untuk videonya. Aku biasanya pakai aplikasi InShot untuk edit video. Dan
Dan buat teman-teman yang nggak punya apa ya namanya ya, yang nggak punya produk untuk di apa namanya, untuk dipromosiin di TikTok affiliate, kalian bisa banget pakai cara ini. Jadi cara ini juga lumayan apa ya, lumayan berguna gitu loh buat kita-kita yang pengen promosi TikTok tapi nggak punya sampel. Di sini kalian bisa tulis caption yang menarik ya, kayak nginfo judulnya gitu loh. Nah, ini untuk yang kayak gini-gini nih, kalian bisa apa ya, bisa tulis caption sendiri lah ya. Yang penting tuh bikin orang tertarik kayak gitu. Nah kayak gini, oke, udah. Terus ininya kita kecilin durasinya. Next kita bakalan tambahin foto produk yang tadi di screenshot. Fotonya harus dari belakang dulu nih, satu. Tambah lagi, kedua. Ini ditambah-tambahin sampai foto terakhir ya. Tambah lagi yang ketiga. Terus foto yang keempat. Terus yang kelima. Tambah yang keenam. Tambah yang ketujuh. Tambah yang ke-8. Oke, kita kecilin. Nah, udah ya. Jadi kayak gini editingnya. Kita simpan dulu videonya.
Oke, jadi untuk editingnya seperti itu ya. Kalau buat teman-teman yang nggak punya sampel produk, kalian bisa banget ikutin cara aku editnya. Dan yang paling enak tuh sekali upload, kita bisa mempromosikan 8 produk sekaligus. Jadi orang tuh bisa, apa ya, bisa milih-milih produk yang kita share. Kemudian kita masuk ke TikTok. Terus, aku mau pakai musik yang ini dan gunakan suara. Kemudian unggah. Oke, sudah ya. Ini adalah video yang aku share ya. Kemudian berikutnya. Nah, untuk sampul itu aku nggak bakalan ganti karena memang sampulnya sengaja aku buat seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa post atau bisa kasih caption. Kemudian tagar. Nah, oke. Kemudian tambah tautan. Kalian tambah tautan ya tadi yang produk yang kalian tambahin ya. Nih, kalau ada keterangan remove-remove gini, kalian tinggal remove aja, hapus aja gitu. Supaya tetap bisa masuk. Hapus lagi. Udah 4 produk yang aku masukin. Yang ini 5. Satu lagi, 8. Oke, di sini udah masuk 8 produk, kita posting. Nah, ini udah ya untuk promosi baju yang harganya dimulai dari 10 ribuan. Ini udah kita lihat ya. Kita lihat untuk keranjang kuningnya. Nah, ini adalah keranjang kuning 8 produk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah ada 8 produk yang aku promosiin hari ini. Jadi buat temen-temen yang gak punya
yang nggak punya apa namanya produk untuk di-share, kalian bisa banget pakai video kayak gini. Jadi sekali upload kalian bisa promosi langsung 8 produk. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.